itu maksudnya kuat. Ibu tolong gue dibantu bang. Dari ini kan cabai besar gitu deh. Sumber benihnya ini sampean dari mana dapatnya pada? Beli di toko? Dari Marban ge, toko. Oh, beli di toko pertanian ge. Toko pertanian. Jenis apa ini? Hari ini saya bersama teman-teman dan dosen pembimbing saya sedang melaksanakan kegiatan survei lapangan untuk mengambil data untuk penelitian saya sendiri khususnya bersama teman-teman yang lain juga. Jadi di sini kami sedang berada di salah satu lahan milik petani yang membudidayakan tanaman cabai, khususnya cabai besar. Jadi kegiatan di sini saya bersama teman-teman untuk mengambil data khususnya untuk penelitian kami. Berapa jumlahnya? Satu. Ini satu per satu. Satu per satu. Ada di anu di semangka. Di yongka ini buat. Ini kan ini pas di sebelah sini tomat aja nih buat. Tata pura. Aku pada diulang kayak gini. Mungkin di sini kita bisa belajar dari lahannya langsung. Kenapa kami tidak di fakultas aja? Memang kami di fakultas ada rumah kaca, ada laboratorium. Nah, ini bagaimana sih di lapang? Jadi banyak penelitian sudah yang kami lakukan di laboratorium dan di rumah kaca. Cuma di lapangnya ini masih belum. Jadi ada beberapa pengendalian atau untuk mengobatinya lah istilahnya. Mungkin yang bisa di-sharekan di sini, mungkin ada beberapa pengendalian, terutama pengendalian yang ramah lingkungan. Bisa, karena itu harus dipakai. Bisa.